nanti nenek juga sarapannya seperti saya, ya, teman-teman. Wajik goreng telur. Banyak yang positif di sini ya. Kampung kecil. Enak, lembut. Hai semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Maya Galbia. Hari ini aku mau bikin sarapan pagi ya teman-teman, yaitu wajik goreng telur. Wajiknya aku bikin sendiri. Ada bunyi itu ya teman-teman ya, karena aku lagi rebus air. Maaf agak mengganggu. Ini wajik aku bikin sendiri ya teman-teman ya, karena ada sedikit sisa beras ketan. Itu sudah lama banget di lemari es. Kemudian saya bikin wajik dan mau ngecam kopi. Kemarin itu waktu hari ibu, kan ada roti ya teman-teman ya, dan di atasnya itu ada toppingnya coklat. Dan ini coklatnya karena keras banget ya, jadi nggak aku kasih ke nenek. Nanti mau tak angetin aja, mau tak bikin pancake kayak gitu. Di sini ada blueband, nanti aja nggak tahu kapan, pokoknya ada waktu mau bikin roti aja. Airnya sudah mendidih. Karena ini gelasnya besar, saya kasih air separuh. Nah, seperti ini. Semenjak aku mengenal YouTube, saya tuh kalau pagi sering ngopi ya teman-teman ya, karena malamnya itu sering begadang ngedit video. Karena waktu siang hari itu tidak ada waktu untuk ngedit, jadi ngeditnya itu malam hari, kurang tidur ya, sampai apa, matanya itu pedih ya gitu ya, pedes banget rasanya di mata itu, pedih banget, kayak lelah gitu teman-teman ya. Kebanyakan ngedit video nggak sanggup. Minyaknya sudah panas. Mari teman-teman, sebelum melakukan aktivitas kita ngopi bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti nenek juga sarapannya seperti saya ya teman-teman. Wajik goreng telur. Kita makan.
Nenekku belum bangun. Di tempatku lagi rawan-rawannya ya teman-teman ya. Banyak yang positif di sini ya. Kampung kecil tapi banyak yang positif. Kemarin ada kalau nggak salah sudah 3 rumah dan kemarin itu ada tambahan 8 orang, kurang lebih setahuku seperti itu yang aku tahu dari kabar majikan yang positif itu 3 rumah. Toko sarapan pagi itu semuanya, toko sayur dan toko daging babi, penjual daging babi itu semua kayak itu. Yang aku dengar seperti itu, ya nggak tahu juga sih. Jadi untuk sementara nenek tidak boleh keluar, ya tidak jalan-jalan, tidak sekolah, cukup di rumah. Saya pun juga gitu. Kalau saya tetap keluar ya teman-teman ya, ngambil nasinya nenek. Nasi apa makan siang biasanya kan makan siangnya di sekolah itu dan mandinya juga di sekolah itu. Jadi nenek mandinya sekarang itu sore hari, aku keluar itu cuman ambil nasi kotak dan mengantar nenek mandi gitu aja, terus balik lagi ke sini. Betul-betul rawan teman-teman, yakin. Saya sudah vaksin 3 kali ya, dan mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Enak, lembut. Terpenting buat aku bangun tidur itu minum kopi ya teman-teman ya. Biar matanya itu melek. Matanya kebanyakan nonton HP ya. Kayak pedih. Rasanya itu mataku tuh pedih banget teman-teman. Enak banget kalau ngopi. Kopinya belum habis, aku tak ngebangunin nenek dulu ya. Untuk makan siang nanti aku ada sambal teri, blenderang nasi apa? Sisa sayur nangka dan rodo itu ya teman-teman ya. Aku bikinnya kan banyak, saya taruh di freezer. Saya kantongin satu porsi satu porsi kayak gitu, jadi enak ambilnya untuk dimakan setiap hari gitu teman-teman. Harus berhati-hati ya teman-teman ya, kita harus tetap waspada. Tingkat COVID-nya itu semakin hari semakin banyak di sini, semakin tinggi untuk tahun ini. Tapi untuk peraturannya itu kok dibebaskan, nggak seperti tahun kemarin, gitu teman-teman. Dan di tempatnya majikanku ini betul-betul parah, terisolasi, banyak yang terisolasi di rumah kayak gitu. Tapi kita diberikan kebebasan, tergantung kitanya, gitu. Karena yang mungkin sudah hampir 100% ya, semuanya udah vaksin, tapi kok makin parah kayak gitu teman-teman ya. Melonjaknya yang positif itu aduh, hampir 50 ribu orang apa gitu ya, aku kurang tahu juga teman-teman karena aku tidak mengikuti hal-hal semacam itu. Tapi ya aku tetap waspada, tetap mematuhi protokol. Kalau saya tidak mau berkerumunan kayak gitu, saya takut teman-teman ya,
karena ya biarpun saya sudah vaksin 3 kali, bukan jaminan untuk kita tidak tertular kan gitu ya. Ya mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, banyak umur, biar kita tetap bekerja, berjuang demi keluarga. Ya, semuanya itu Allah yang berkehendak, insya Allah ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam perlindungannya, senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur. Amin, amin, ya Allah. Oke teman-teman, aku mau membangun nenek dulu ya. Cukup di sini dulu videonya, sekitar kayak gini ya. Katanya cukup sederhana gini aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.